السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بالشكر كحضر الله سبحانه وتعالى. Karena dengan izin Allah dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang perkara-perkara penting bila mana kita membaca sejarah, yang mana perkara-perkara ini merupakan satu guideline, garis panduan kepada kita supaya bila kita baca sejarah, bila kita mendengar diungkapkan fakta-fakta sejarah, mana kita letak dia punya panduan ini di hadapan kita supaya kita terselamatlah, tidak sesat semasa membicarakan tentang sejarah. Jadi sebenarnya dalam kitab-kitab ataupun kalau kita lihat di kalangan orang kita ni agak jaranglah sebut sesak dalam sejarah. Biasanya sesak dalam akidah. Tapi sesak dalam sejarah ini nampaknya tidak diberi penekanan. Sedangkan sejarah ni pun boleh jadi sesak juga. Sesak dalam sejarah ni dengan erti mana menerima fakta-fakta oleh kerana seseorang itu tidak ada panduan, misalnya tidak ada satu kaedah, suatu neraca, suatu nilai. Walaupun kita orang awal pun dia ada, hak ni hak kita nak bincang ini merupakan satu garis panduan yang berguna untuk kita sebagai orang awam, supaya bila kita membaca sejarah, mendengar diungkapkan fakta-fakta sejarah, mendengar penceramah-penceramah sebut tentang sejarah, khususnya sejarah orang-orang Islam, generasi awal Islam, para sahabat, kita tidak boleh terus menerimanya. Tapi kita kena fikir, kena guna kaedah-kaedah ataupun garis panduan yang ditetapkan oleh ulama. Jadi dalam perbincangan kita ni ada lebih kurang 10 ataupun 11 mana garis panduan yang perlu kita ikuti supaya bila kita baca sejarah Islam, kita jadi sayang kepada Nabi, kita jadi sayang nampak hebat para sahabat radhiyallahu anhum. Sebabnya kalau semata-mata kita baca sejarah dan kita asingkan sejarah daripada Al-Quran, kita asingkan sejarah daripada hadis Nabi, kita tidak mengikut kaedah bila kita baca sejarah, maka dia boleh menyebabkan kita akan menuduh generasi awal Islam, khususnya sahabat, bahkan pandai rendah, pandai hina, bahkan setengah-setengah sahabat mereka benci kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itulah maksud kita bincang perkara ini, nak supaya perkara itu tidak berlaku kepada kita sebagai orang Islam. Itu tujuan. Oleh kerana sebab dalam ini dia akan sentuh selepas ini, kita kena ingatlah dalam, oleh kerana sejarah ni banyak, fakta sejarah ni banyak, cerita sejarah ni banyak, oleh kerana kitab pun banyak. Jadi bila kata banyak tu, dia tidak semuanya sahih. Itu asah dia ni, tidak semuanya sahih. Kalau kita hadis sendiri pun Quran je tidak boleh disabitkan tidak sahih dan sebagainya. Hadis sendiri pun ulama bertukus lumuh, ada satu disiplin ilmu yang begitu ketat. Hadis itu sendiri pun sebanyak mana yang orang kita tersilap mengungkapkan yang dhaif, mengungkapkan yang maudhu', disebut dalam ceramah dan sebagainya. Apatah lagi sejarah, yang setengah-setengah orang menganggap sejarah ni satu bidang ilmu yang tidak berkait dengan syariat, tidak berkait dengan akidah. Maka dia fikir hal ni kita tasahul, kita mudah-mudah tak apa sejarah ni, sebab dia tidak kait dengan fiqh pun, dia tidak kait dengan akidah pun. Mana kalau kita terima fakta-fakta dia tidak cermat pun tak apa. Itu satu kesilapan besar lah kalau sekiranya orang Islam faham begitu. Sebab ni kita bukan baca sejarah Melayu, ni kita baca sejarah umat Islam, generasi awal Islam yang bawa Islam kepada kita, yang menyebarkan Al-Quran, yang bawa Al-Quran, yang menyebarkan hadis-hadis Nabi. Itu orang yang bila kita sebut sahabat, itulah perannya dia. Jadi kita kena beringat lah.
Dan musuh-musuh Islam pun dia mencipta, membuat fitnah terhadap sahabat pun, dia ada maksud dia. Bukan saja-saja buat, tidak, dia ada maksud dia. Maksud, dia ada maksud dia. Dia bukan saja-saja buat. Bahkan mereka, jadi musuh-musuh Islam ni, mencipta, membuat hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu ni, dia ada matlamat jangka panjang. Dia bukan jangka pendek, tidak. Okay, baik, sebagai sambungannya, kita nak tengok fakta yang ke-8 lah. Yang mana sebelum ini kita telah sentuh beberapa perkara. Sebagai oleh kerana kita ni lama, senggang ni lama, cuti tu lama sikit, takut tak ingat, saya nak sebut secara ringkas lah. Mana garis panduan, kita ada guideline lah, panduan pada kita supaya kita ni mana selamat kita membaca sejarah. Perkara pertama ni sebagai secara ringkas, pertamanya, ulama kita telah sepakat, sama ada ulama fiqh, ulama usul, hafiz-hafiz hadis dan sebagainya, telah membuat ketetapan bahawa untuk menyabitkan kelemahan seseorang, maka tidak boleh digunakan hadis dhaif. Nak sebut tentang keburukan orang, kalau cerita tu tak kuat, tak boleh. Hak ni kepada manusia biasa, kepada kita. Tetapi kalau nak menyebutkan tentang kebaikan seseorang, hak tu boleh kita bermudah-mudah pun tak apa tu. Tapi kalau nak menyebutkan tentang keburukan orang, kita perlu siasat. Inja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu, itu lebih bersifat hak berkait, hak lebih tertumpu kepada kesahihan cerita. Hak betul pun kita nak sahih juga, hak benda baik pun nak sahih juga. Tetapi kalau cerita tu bersifat memburukkan seseorang, tak kira lah orang tu penting atau tidak penting, dia mesti melalui cerita tu kena tasheh dulu. Kalau hadis kat dia tak alih hadis dhaif, dia mesti hadis yang kuat kedudukan dia. Sebab apa? Sebab dia boleh mencacatkan reputasi seseorang, maruah seseorang. Hak tu bukan diterima pakat untuk sahabat saja, untuk kita. Bila kita dengar cerita seseorang sebut pada orang lain tentang keburukan, bahkan dalam anjuran banyak hadis kita tengok, Nabi suruh kita paling alah lain, tak usah dengar lah cerita tentang keburukan orang. Sebab tidak ada faedah pun sebenarnya. Tidak ada faedah pun. Asasnya begitu. Secara umumnya begitu. Yang kedua, pernyataan yang disepakati oleh ulama juga bahawa sahabat ni semuanya adil. Adil ini dia satu istilah. Bukan adil seperti yang difaham oleh orang Melayu kita, tapi dia hanya satu istilah. Iaitu adil ni, sahabat ni mempunyai pertimbangan yang waras, pertimbangan yang baik. Adil bukan bermakna sahabat tidak melakukan dosa, tidak bermakna begitu. Adil ini yang disabitkan kepada sahabat itu, dia berdasar pada nas Al-Quran, berdasar pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adil ini mana mempunyai pertimbangan yang tepat, pertimbangan yang betul. Boleh jadi dia melakukan kesalahan, boleh jadi. Dan terbukti sahabat ada yang melakukan kesalahan sampai peringkat zina. Tetapi adil, perkara itu tidak mencacatkan keadilan mereka. Mereka sanggup menyerahkan diri untuk dilaksanakan hukum hudud. Itu mana adil? Bila buat salah, dia berani menghadapi hukumnya. Dia tidak lari pergi menusuk. Tetapi dia serahkan diri dia untuk diadili mengikut cara Islam. Sebab itulah ulama kata sahabat ni, bila dia buat salah tu, kita boleh kisah, kita boleh kata itu cara sahabat nak meningkat naik darjat dalam agama. Sebab apa? Pertama sekali, dia akan berserah diri dia kepada Nabi supaya Nabi bersihkan diri dia. Kalau dia buat sampai peringkat zina misalnya, dihukum. Dia rela dia dihukum. Sebab dia nak supaya dia bersih bila bertemu Tuhan. Yang kedua, bila sahabat ni buat salah, ini benda ni sudah dikaji oleh ulama kita. Maka sahabat ni selain daripada dia bersikap anak jantan sungguh, kita kata, dia berserah diri dia, lepas tu dia akan melakukan ibadat yang lebih banyak daripada sebelum dia melakukan kesalahan. Dan dia yang ketiga, dia ikhlas. Ikhlas ni satu istilah, satu syarat pada taubat. Taubat ni seorang bila dia buat salah, dia kena tahu punca kesalahan dia, dan dia kena mengelakkan diri daripada punca kesalahan itu. Itu makna ikhlas. Misalnya saya sebut mudahlah, seumur dia kalau tengok bola tak mayah misalnya. Kalau tengok bola tak mayah lah, orang lain tengok bola pun mayah. Untuk dia seorang, misalnya pergi mancing lah, kita pergi ngai,
Kalau dengar tak mayat, tak mayat lalu Isya tu, acak kali mana dia tengok atas dia lah. Orang lain semayat tepi sungai pun, katakanlah dia kih dengar tak semayat lalu. Maka bila terbukti lagu tu syarat, bila dia nak tabak dia tak lagi dah ngai. Sebab punca dia tak semayakan lagi ngai tu, memancing itu. Itu makna ikhlak. Katakanlah dia tinggal semayat tu kerana bersaing misal sebagai contoh, bersaing dengan orang tertentu, berkawan dengan orang tertentu, terbukti itu sebab dia, maka dia tak boleh berkawan dengan orang itu, dia kena berkawan dengan orang lain. Ataupun macam-macam lah yang kita boleh buat contoh itu. Jadi sahabat ni begitu. Itu maknanya ciri-ciri sahabat. Kedudukan sahabat. Yang ketiga, para ulama juga telah menetapkan bahawa ni khususnya ulama jar wa ta'dil. Ulama yang menilai seseorang, dia ada satu ilmu dia panggil ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang merekodkan peribadi seseorang, khususnya perawi-perawi, ilmu rijal hadis ke apa tu. Itu dalam bidang tu. Dia kena pasti perawi-perawi hadis, pembawa fakta-fakta agama, yang mengenal pasti orang ni dengan cara rekod yang kemas. Dia boleh tahu orang ni. Jadi ulama jar wa ta'dil ini telah membuat satu ketetapan bahawa orang yang disebut baik mereka, banyak pujian terhadap mereka, misalnya Al-Quran sendiri puji, sahabat kita ni tak ada dalam sebut dalam Quran, dalam hadis tak ada. Sahabat-sahabat ni penuh dalam Quran, dalam hadis disebut tentang sahabat. Kalau terbukti benda tu, katakanlah ada sumber-sumber lain yang tidak setara Al-Quran, yang tidak setara hadis Nabi, yang tidak setara ulama-ulama yang puji orang itu, maka perkara itu tidak diterima. Sebab sahabat Nabi disebut dalam Quran, banyak gitu mu hadis yang sebut tentang sahabat Nabi dan dipuji oleh tabi'in. Dalam sejarah diperakui dia, tiba-tiba kalau ada cerita yang menyebutkan tentang bahawa mereka ni teruk, jahat dan sebagainya, rosak akidah mereka, rosak akhlak mereka, jadi perkara itu kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Yang keempat, sahabat radhiyallahu, sahabat ni tidak maksum. Sahabat ni ulama sebut dah, sahabat tidak maksum. Tetapi sifat adil seperti saya sebut tadi ada pada mereka. Mereka tidak maksum, boleh melakukan kesalahan. Tetapi terbukti mereka lah orang-orang yang paling kuat. Mana kalau kita nak tengok kejayaan Nabi, tengok pada sahabat lah. Itu gambaran-gambaran yang diberikan oleh ulama berdasar kepada cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Dan terbukti kejayaan Nabi melalui perjuangan mereka lah. Jadi orang lagu ni, orang yang begini kedudukan mereka, sebenarnya kalau ada kesalahan-kesalahan mereka, itu sebenarnya merupakan proses untuk mereka meningkat naik darjat mereka dalam agama. Yang kelima, secara umumnya ajaran Islam, halnya kita terima, kalau kesalahan orang itu seboleh-boleh kita jangan sebarkan. Kita jangan tengok, jangan cari kesalahan orang, tapi kita tengoknya kebaikan dia. Itu asas dia. Jangan mengintai-intai kesalahan orang. Hak tu diterima pakai untuk manusia keseluruhannya. Itu kaedah dalam agama kita. Jadi kalau untuk orang awam, masyarakat terbanyak, untuk kita pun begitu ketetapan agama, apatah lagi kepada sahabat radhiyallahu anhu. Tentulah lebih terpakai lagi kaedah ini. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau adalah cerita-cerita yang sabit, kalau ada, walaupun ulama kata ini sikit, kalau ada tak padat lah, tidak memadai, katakanlah ada cerita-cerita yang boleh menyabitkan bahawa sahabat ni teruk lah, sahabat ni nampak rosak, nampak akhlak tu nampak jatuh lah, rendah lah. Katakanlah kalau ada, ataupun sesuatu yang keluar daripada sahabat dalam bentuk keputusan itu nampak tidak digemari, tidak disukai, nampak tak molek misalnya, nampak bercanggah dengan nilai-nilai yang baik dalam agama misalnya, dalam situasi itu kita kata nampaknya tak betul sahabat ni dalam bab ni. Kita kena ingat, semua ulama sebut bahawa perkara itu kita kena takwil. Perkara itu berlaku dengan ijtihad dan takwilan daripada sahabat, ijtihad sahabat.
Sebab sahabat ni dia lebih tinggi dah kedudukan daripada fuqaha. Kalau fuqaha pun kita boleh terima kaedah ijtihad. Kalau salah boleh satu pahala, kalau dia benar boleh dua pahala. Dia tidak berdosa bila dia sampai ke peringkat mujtahid, mujtahid mutlak misalnya, seperti Imam Syafi'i. Nah, selama mana pendapat dia orang tolak, tapi apakah jatuh Imam Syafi'i dari segi nilai Imam Syafi'i? Tidak, tidak. Sebab dia tu diiktiraf pada Imam Syafi'i ini tidak nah, tidak sahabat. Nah, kalau, maknanya perkara itu kalau orang lain pun kita boleh terima perkara itu, apatah lagi pada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu perkara yang keenam. Dan sahabat ni tetap diberi pahala dalam ijtihad mereka seperti mana kaedah yang kita faham kepada ahli-ahli fiqh dan sebagainya. Okey, baik. Ayat ketujuh. Mana ulama juga telah membuat kajian secara terperinci, misalnya Ibnu Taimiyah dan orang-orang lain, bahawa kebanyakan cerita-cerita yang dinukilkan yang berupa makhalib wal mata'i, cerita-cerita tentang keaiban dan kecacatan sahabat ini, boleh dikatakan kebanyakannya adalah merupakan dusta-dusta yang direka oleh musuh-musuh Islam. Tidak benar cerita itu. Bila dikaji memang tidak benar, kebanyakannya begitu. Jadi kalau ada sedikit sangat mungkin betul, maka tidak memadai untuk kita runtuhkan sahabat, untuk kita hina sahabat. Kita kena ingat musuh-musuh Islam ni bukan sekadar itu. Khususnya kita kata Syiah misalnya, dia bukan sekadar mencari kesalahan sahabat, sahabat tersalah, tidak. Dia sampai ke peringkat dengan cerita-cerita itu, dan dia reka banyak lagi cerita-cerita lain, dia sampai ke peringkat dia mengkufurkan sahabat. Maka sahabat semuanya masuk neraka kecuali beberapa orang sampai peringkat itu. Tapi kukuk mana waktu itu kita kata sudah sampai ke peringkat teruk. Tetapi sekurang-kurangnya dengan fakta sejarah yang umat Islam baca itu, kalau tidak ditapih, tidak menggunakan kaedah, kalau baca kitab ahli sunnah ni sendiri pun umat Islam, kalau tak kena gaya, dia boleh jadi rasa sekurang-kurangnya dia rasa hilang kehebatan sahabat itu. Memang kalau kita baca kitab ahli sunnah kita, kita tak akan kata sahabat kafir. Tapi kita nampak teruk lah. Sahabat kita pun tak berasa, tak berani pun nak bubuh nama atas nama sahabat tu. Tak berminat kita. Bahkan kita tidak nampak hebat. Ha, jadi satu tu sudah memadai untuk musuh Islam. Jadi bila dia buat mari perkara yang lebih daripada yang ada dalam kitab kita, sebenarnya kita akan mudah terima. Sebab apa? Sudah persediaan itu sudah ada. Sangka baik itu sudah tidak ada terhadap sahabat. Bahkan sangka buruk sudah ada. Cukup dah sebagai tapak langkah permulaan untuk diletakkan ajaran-ajaran buruk, kecaman-kecaman terhadap sahabat yang lebih teruk sudah memadai. Sebab apa? Sebab umat Islam itu sudah tak ada sangka baik daripada sahabat. Ini kesan daripada sejarah yang tidak betul. Ha, jadi maksud kita bincang ini nak supaya kita mengembalikan satu persepsi yang sebenar lah. Biar umat Islam dia letak persepsi tanggapan yang sepatutnya kepada sahabat radhiyallahu anhu. Itu maksud kita bincang ini. Okey, kita sambung pada malam ini fakta yang ke-8. Fakta yang ke-8. Para ulama telah menyenaraikan antara tanda-tanda sesuatu hadis itu maudhu'. Kena ingat ini kaedah ni. Mana ulama telah menyenaraikan, dimasukkan dalam senarai tanda. Sebab dia hadis maudhu' ni, dia ada tanda dia. Kita boleh tahu dasar pada tanda bahawa hadis itu dia bercanggah dengan nas-nas yang sahih. Yang paling sahihnya Quran. Quran ni dia tidak ada khilaf, tidak dipertikaikan. Bercanggah dengan nas-nas yang sahih, atau hadis itu bercanggah dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ahli-ahli usul, di mana percanggahan itu berlaku sehingga tidak boleh dikompromikan. Tidak boleh dikompromikan, tidak boleh dijamuk, tidak boleh ditalfik dan sebagainya. Mana kita nak usaha ke mana tetap nampak ada percanggahan dengan riwayat-riwayat yang sahih bercanggah dengan Quran misalnya hadis itu. Itu satu tanda bahawa hadis itu berbau maudhu'. Itu satu tanda. Di mana setengah-setengah kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, sebab ulama yang hidup dengan kaedah ni, hidup dengan hadis-hadis, dia gini, kalau kita ngaji hadis, orang yang sentiasa letak
sentiasa minat, ingin nak hadis sahih, dan dia membudayakan dia dengan hidup sahih, Allah beri satu nikmat pada dia. Bila dia jumpa hadis tak sahih, dia beri terasa. Ah, ni satu kelebihan. Sebab ulama-ulama kita, sebab dia membudayakan hidup dia dengan hadis sahih, setiap benda tu dia tanya sahih atau tidak. Tanya gitu tu sebenarnya budaya ulama dulu. Kalau kita membudayakan diri kita gitu sampai satu peringkat, dia Allah beri terasa pada kita. Sekolah kita rasa tak sedap nak tanya orang, hak tu pun tak apa dah, selamat dah seseorang tu kalau begitu. Ni bahaya umat Islam kalau jumpa asalkan kata hadis tu terima lalu, tak ada langsung nilai nak cek, nak semok, nak tanya. Ah, itu bahaya. Bahkan ulama dulu, oleh kerana hidup dia tu menjadi adab hidup dia mengikut hadis yang sahih, akhir sekali kalau jumpa hadis tak sahih, walaupun dia tak tahu sahih, tapi dia berasa tak sedap. Dia kata, aku bang tak sedap hadis ni. Biasa tu ulama dalam kitab tu, saya bang hadis ni tak sedap. Dia boleh bang hadis tu. Apa tu? Sebab dia membudayakan hidup dia dengan hadis sahih. Dan kita pun mesti budayakan hidup dia dengan hadis yang sahih. Kalau ada hak sahih, buat ke dia? Kita ambil hak da'ih-da'ih tu. Tak perlu. Hak sahih tu banyak. Sebab doa-doa banyak hak sahih, terlalu banyak. Kadang-kadang tak teramal kita tu. Duk nak ambil hak sahih. Duk nak ambil hak jenis doa-doa yang bermusim, yang tak tahu mana lo. Tak perlu perkara itu, tak perlu. Tidak mustahak kita nak ikut hadis-hadis sedemikian. Walaupun kita nampak baik, nampak molek, hak sahih tu sendiri dia lebih tinggi. Hak sahih tu banyak apa tak amalnya. Jadi janganlah kita budaya ke hidup kita begitu akhir sekali. Jadi tidak ada nilai kita. Allah buat nikmat. Nikmat jadi rasa hati kita ni jadi macam ada satu deria lah. Sungguh-sungguh orang tu, rasa tak sedap. Dia berasa dengan diri. Dia tanya, dia telefon tanya. Hak tu yang kita nak ni. Hak ni pun hadis. Hak ni pun dalam sejarah ni kalau kita nak gini. Hak ni maksud kita. Mudah-mudahan Allah beri nikmat ini kepada kita. Bila kita dengar cerita tentang sahabat, hak tak molek kita berasa tak senang. Tu kita nak. Seperti orang sebut tak molek pada ayah kita, kita berasa tak tenang, berasa nak marah. Itu sebenarnya imannya. Ni orang kecaci sahabat setara mana pun tak ada berasa apa. Tapi terah caci pemimpin kita nak tahu, merah mata. Terah caci ayah kita nak tahu, merah mata. Mana kita beriman dengan kawan tu lebih daripada beriman dengan, sedangkan beriman dengan Nabi, kalau kita tengok dalam huraian kitab-kitab usul, antara salah satu ciri beriman dengan hadis Nabi ni, dengan Nabi ni apa dia? Mempercayai apa yang Nabi sebut. Maksud beriman, al-iman bil rasul tu maksudnya percaya ajaran yang Nabi bawa. Antara ajaran yang Nabi bawa, Nabi puji sahabat dia. Itu antara ajaran Nabi. Nabi puji sahabat dia. Nabi sebut sahabat dia masuk syurga. Tetapi ada dalam fakta sejarah, kata sahabat Nabi ni teruk, Abu Bakar ni teruk misalnya. Kenapa kita terima fakta sejarah? Kita tolak fakta hadis. Seolah-olah kita ni beriman dengan sejarah, tidak beriman dengan hadis Nabi. Jadi perkara itu tak betul. Anak suruh bahasa lagu tu. Maknanya selepas ni kalau ada orang mari ngajar di masjid kita, sebut Muawiyah ni teruk, Muawiyah ni gila kuasa, semolek-molek kita hambat lalu tu. No, waktu kita ni dia mari perasaan lagu tu. Apa? Sahabat itulah yang bawa Islam kepada kita ni. Muawiyah ni sahabat besar, bukan sahabat kecil. Ada hadis khususnya sebut tentang dia tu masuk Islam, masuk surga. Beberapa kali sebut. Bukan main-main. Dia ni bukan penulis wahyu yang diarah oleh sahabat. Dia ni penulis wahyu yang diarah oleh Nabi. Itu Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Bukan main-main. Bukan tokoh-tokoh kecil biasa dah. Ini tokoh besar. Dan ulama telah buat kajian di zaman dia lah Islam paling kuat, tapi Islam berada di kebucat di zaman dia. Muawiyah sahabat paling berjaya dalam politik. Muawiyah. Sebab itulah kita tengok apa-apa kafir ni, musuh-musuh Islam, dia akan seranglah sahabat tu yang paling berjaya. Sayyidina Umar misalnya, hat ni yang paling berjaya, yang paling hebat dari segi ilmu dia. Jadi antara tanda hadis maudhu' itulah, dia bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih. Dia bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan kaedah. Kena ingatlah, kena beringat. Kalau bercanggah dengan kaedah, kena beringat. Sehingga kita nak kompromi, tak alih. Tak alih. Demikian juga, para ulama' telah menyenaraikan antara alamat maudhu' sesuatu hadis itu, perawi dia tu ada yang syiah. Kalau perawi hadis tu syiah,
Bila dicek perawi dia tu ada tasyayyuk Syiah, diperakui Syiah ataupun dia tu cenderung kepada Syiah, cara tu ulama akan beringat. Ulama akan beringat. Kita kena tahulah kadang-kadang setengah-setengah. Dan hadis tentang manaqib ahlul bait, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan ahlul bait, ataupun hadis-hadis yang menyebutkan kecacatan, kehoduhan, kita kata huduh nampak kecacatan, kecelaan orang-orang yang lawan ahlul bait. Hadis-hadis seumpama itu tak ada satu pun sahih mengikut ulama. Kalau ada boleh bilang dengan jari. Itu kaedah tu. Kaedah tu. Bukan kita nak kata bahawa ahlul bait ni tidak lebih. Kita umat Islam ni kita nak meletak seseorang tu kena pada tempat dia. Kita nak puji orang pun biar benda tu jelas, benda tu berbaloi, benda tu sabit, benda tu benar. Kita tidak puji orang dengan tidak benar. Kita puji orang pun dengan benar. Itu cara orang Islam. Jadi beberapa perkara tadi. Yang pertama, kaedah yang kelapan ni, antara tanda hadis tu maudhu', dia bercanggah dengan hadis dengan fakta-fakta yang sahih, sama ada Quran ataupun mana hadis yang sahih, nas, yakni teks-teks yang sahih, Quran, hadis, dan bercanggah dengan kaedah-kaedah yang telah diterima pakai oleh ahli-ahli usul. Dan hadis itu tidak boleh dijamakkan, tidak boleh dikompromikan. Selain daripada itu, termasuk dalam kaedah yang kelapan ini juga, antara tanda sesuatu hadis itu maudhu', mana perawi dia tu Syiah Rafidah, Syiah melampau, Syiah Rafidah. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan ahlul bait, hak lebih-lebihlah sebut, dan tentang masalik dan sebagainya. Satu kena beringat. Jadi hak ni banyaklah contohnya. Dia hak ni kita maksud akan sebut, misalnya dalam bab Sayyidina Ali ni kita akan sebut. Sebab kita dalam kitab ni dia ada khusus bab Sayyidina Abu Bakar. Kita akan sebut mana hadis-hadis yang direka yang memburukkan Sayyidina Abu Bakar. Situ kita akan sebut. Ini kaedah ni. Dan kaedah ni dalam tempoh kita baca kitab ni, kita akan sentiasa rujuk kaedah ni. Kita setiap akan guna pakai kaedah ini. Ini perkara ni. Yang kesembilan, yang kesembilan, kita kena ingat juga ya, kita kena ingat juga buku sejarah yang kita baca tu, tak kira lah sejarah apa, sejarah khususnya sahabat lah ni. Tetapi mengikut ulama, kaedah ni kita boleh guna untuk mana-mana pun, untuk sejarah mana-mana kita boleh guna. Tak seperti sejarah sahabat ni, kaedah ni sebenarnya dia lebih bersifat global lah. Bahkan lebih daripada itu, kaedah ni kita boleh guna dalam kehidupan kita seharian. Sebab hal ini nilai akhlak, nilai akhlak dalam agama Islam. Maknanya kita ni payahlah kita nak terima keburukan orang payah. Tapi kita beringat, sebab dalam hadis Nabi, kita tak terima, kita tidak sebab itu bab lain. Tetapi beringat tu tetap beringat. Berwaspada tu tetap berwaspada. Kok-kok betul orang sebut tu, mungkin kita berwaspada. Sebab tu umat Islam ni dalam kisah dia mempertahankan sahabat, dia tidak pernah tersalah letak sahabat ni melebihi daripada had yang dibenarkan dalam syariat. Tak pernah. Kalau ada, kalau ada berlaku, misalnya dalam sejarah ada, ada juga buat-buat umat Islam ni, kalau kerana dia nak lawan dua buah-buah Syiah tu, dia buat hadis-hadis palsu yang menyebut kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Ulama kita talak tu. Ulama kita talak. Sebut tentang kelebihan sahabat, kelebihan hak. Mereka ada juga jenis umat Islam yang jahil. Dia nak lawan buah-buah Syiah misalnya, buah-buah Rafidah ni, dia pun buat hadis-hadis palsu yang menyebut tentang kelebihan sahabat. Benda tu semua ulama kita talak. Sebab ulama kita dia tak terima. Dia tidak terima lah semata-mata bila hadis tu sebut tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar, terima lah. Tak, bukan lagu tu. Umat Islam ni umat yang ada disiplin, yang ada metodologi dia. Dia kaji dulu sanak setara mana, dia tengok banyak kawal lah. Sebab tu ditolak. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab kita, nah, mana hadis-hadis yang tolak ni bukan hadis yang sebut tentang kelebihan ahlul bait sahaja seperti yang kita sebut tadi. Tidak. Tetapi ulama kita buat ketetapan ni sebab kalau hadis yang menyebutkan misalnya Ya Ali, hak start dengan Ya Ali tu, boleh katakan tidak sahih berlaku. Kecuali dua tiga yang sahih. Nak boleh kata lagu tu tu, buat kajian bertahun-tahun, lama, bahkan terima ilmu daripada tok-tok guru, buat kajian, nak boleh buat keputusan lagu tu tu. Banyak doa palsu saja hak Ya Ali tu. Jadi kena beringat lah, kena beringat. Bukan bermakna kita merendahkan Sayyidina Ali, tidak.
Umat Islam ni dia letak Sayyidina Ali kena pada tempat dia. Seperti yang Nabi sebut, Sayyidina Ali ni lebih. Sebab tu dalam kitab Ahli Sunnah ada manaqib Sayyidina Ali. Ada kelebihan Sayyidina Ali sebut gini-gini? Ada. Dan kita sebut Sayyidina Ali ni karramallahu wajhah, radiyallahu anhu. Dan umat Islam kalau berasa Sayyidina Ali ni luh bahasa tertentu, itu zindik mengikut ulama. Talih. Itu umat Islam. Cuma bila kita sayang pada tak sampai ke peringkat kita buat hadis palsu. Kalau ada buat gitu, sebab tu dalam istilah dia panggil dia ada satu istilah pula pada pupuk ni. Misalnya ada disebut sebagai nawasib, nawasib Syiah tu lain. Nawasib Syiah tu lain. Dalam sejarah dia ada sebutlah tu. Tak apalah. Okay, baik, yang kesembilan, kita kena ingat ulama telah menilai, telah melihat dalam mukaddimah setiap kitab-kitab sejarah, tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani bila dia tulis kitab sejarah dia kata semua fakta yang ada dalam sejarah semuanya benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan semuanya benar. Tak ada penulis sejarah berani iltizam, committed sebut dia, tak ada. Tidak ada. Mana bila seorang itu tulis kitab sejarah, dia kata fakta-fakta ada dalam kitab saya ni semuanya benar 100%. Tak ada yang committed gitu, tak ada. Biasanya kita akan temui dalam mukaddimah dia akan sebut ni adalah merupakan satu sekuai-kuai, dia akan sebut ginilah. Ini adalah usaha saya untuk mengumpulkan cerita-cerita yang benar mengikut kemampuan saya. Gitu. Dan saya bersedia menerima teguran sesiapa. Biasa gitulah disebut. Tak ada orang bani hak ni benar 100%. Saya yakin. Iltazam tu, saya iltizam. Tak ada. Ni ingat. Jadi kalau penulis sejarah pun begitu sikap mereka terhadap tulisan mereka, kenapa kita mengambil sikap kita kira benar belaka yang ada dalam kitab sirah, dalam kitab sejarah, sedangkan penulis dia pun tak berani nak iltizam gitu? Itu boleh jadi berlaku itu kerana kita tidak cukup maklumat. Kita tidak tahu kaedah nak baca kitab sejarah ni. Macam-macam hadir-hadirat kitab sejarah kalau kita nak tengok kan. Sayyidina Hasan ni kau 400 misalnya. Lama dah saya ingat. Benar ni saya ingat masa saya sekolah menengah lagi. Ustaz-ustaz ada ceramah atas masjid. Padahalnya cerita kelebihan keluarga Nabi. Tiba-tiba sebut Sayyidina Hasan ni kau sampai 400. Ketika Sayyidina Hasan nak nikah kali ke 401, dia sebut dah tu. Dah nikah 400 dah. Mana dia pak sama bini, cerai sorang tambah pula. Akhir sekali disebut dalam kitab sampai 400. Ketika nak nikah untuk 401, dia nak pergi Penang anak seseorang lah. Ni cerita tak betul ni. Ahli Sunnah tak terima cerita ni. Umat Islam tak terima cerita ni. Maka disebut menangislah. Hak kira-kira nak jadi tok tua dia. Sebab apa? Orang kita tanya kenapa menangis. Dia kata saya menangis, saya bimbang. Saya bimbang takut kalau anak perempuan saya nikah dengan Sayyidina Hasan ini, maka saya jadi benci kepada Ahlul Bait Nabi. Hak tu saya bimbang. Saya tak bimbang kalau dia cerai anak saya. Itu biasa dia perceraian. Tu tengok cerita. Lepas tu cerita lagu tu, tu orang panggil akak Sayyidina Hasan. Kau jatuh Sayyidina Hasan tu. Cerita tu. Kelebihan kau kekurangan Sayyidina Hasan tu. Ada kata dunia manusia ni kau sampai 400 ni. Kat Sayyidina Hasan ni umur berapa? Cuba tengok dalam sejarah Sayyidina Hasan ni umur berapa. Kat ni kau sampai 400 ni, Nana Ali ni kau 400. Tapi orang kita ni dok. Jadi orang sebut gitu tu ngaji hadis pergi ke MA dah tu. Orang sebut cerita ni ngaji hadis pergi ke MA tu. Kita bukan nak merendahkan, nak maksud saya sebut ni pentingnya kita tahu kaedah ni. Pentingnya kita tahu kaedah. Sepatutnya kita ni kalau tak uti kaedah pun kemunasabah tu waras kau tu cerita tu tu. Kena ambil kira juga. Ni pakai terima semua. Ayat ke-9 itu begitulah. Tidak ada seorang pun dalam mana-mana sejarah, mana-mana zaman, kalau kita tengok penulis-penulis sejarah, tak ada seorang pun berani kata fakta yang ada dalam karya, ada dalam susunan kitab sirah dia tu semuanya sahih, terpelihara, terselamat daripada cacat dan cela. Tak ada seorang pun berani.
beriltizam demikian. Jadi bila kita baca kitab dia, kenapa kita beriltizam benar belaka sehingga kita terima belaka fakta itu? Kenapa begitu? Itu satu kesilapan. Baik. Dalam kisah ini, dalam bab penulis sejarah, ulama ada bagi ke. Ulama bagi tiga kan. Ni penting juga kita, saya nak sebut secara ringkas kan, sebab ni panjang juga ni. Mana para ulama telah membahagikan penulis sejarah ni pada tiga bahagian. Kita kena tahu. Ulama bagi pembahagian besar tiga kelompok. Kelompok yang pertama, ini daripada peringkat awal lah, daripada dulu, khususnya kitab-kitab qadimah, kitab-kitab sirah lama. Dia bagi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, iaitu kelompok penulis sejarah yang mana mereka beriktiqad. Kita kena ingat, kalau kita baca buku sejarah, dia ada ahli-ahli sejarah ni, dia akidah dia tak betul. Ada lagu tu. Akidah dia tak betul. Jadi manusia ni dia bergerak berdasar pada akidah dia. Kalau akidah dia sudah menyeleweng dah, dengan penulisan dia pun mesti dia akan selari dengan akidah dia tu. Ada di kalangan penulis sejarah yang beriktiqad, berkeyakinan bahawa hidup cara agama itu dan hidup dengan maksud untuk menghampirkan diri pada Allah itu, dia tidak lengkap melainkan dengan cara mereka hadis-hadis palsu. Yang mana hadis-hadis itu, hadis-hadis palsu itu memuatkan fakta-fakta yang menghina para sahabat dan salafus salih umat. Dan hadis-hadis itu juga mengandungi fakta-fakta yang merendah-rendahkan, meremeh-remehkan para sahabat. Dua. Yang ketiga, aktiviti ini, aktiviti mereka, hadis-hadis palsu ini hendaklah dilakukan secara berterusan, sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk hadis-hadis yang bersifat qauli, hadis-hadis yang bersifat fi'li tentang mereka. Dia ada jenis orang yang lagu tu sikap dia. Kita kata, macam mana dia tahu akidah tu bak keyakinan penulis tu ayat? Kalau dia mungkin kita timbul persoalan lah. Ya, ulama boleh letak ni peringkat pertama yang paling teruk lah kira-kiranya. Macam mana ulama kita boleh tahu penulis itu, penulis sejarah tu, dia yakin dengan reka hadis palsu yang memburukkan sahabat ni boleh pahala? Dia tahu mari mana? Dia tahu mari mana? Sebab itulah ulama kita sebut ini adalah satu akidah. Bagi orang yang buat kajian tentang syiah, baca tentang syiah, dia boleh tahulah bagaimana kelebihan orang yang memburukkan sahabat, kelebihan kutuk sahabat, kelebihan laknat sahabat, kelebihan mengkafirkan sahabat. Dia ada kelebihan dalam ajaran syiah ni, dalam kitab-kitab dia. Ini akidah ni, keyakinan. So, yang kedua, selain daripada kita tahu dia ada ajaran yang agak lebih kutuk sahabat, setengah-setengah penulis sirah ni, kalau riwayat daripada dia, boleh katakan majoriti adalah kutuk sahabat, merendahkan sahabat, memperli sahabat, memberi gambar rebut. Majoriti riwayat dia. Apa yang kita nak kata kepada perawi-perawi sebegini? Kita nak kata mana? Alah gini, saya nak ayat mari satu apa ni, pendekatan yang mudah lah. Di kalangan kita hidup seharian kita ni, ada ke jenis manusia setengah orang itu bila kecek tu ada jari-jari yang pelawak ya. Jari-jari sekali tubik. Setengah orang tak rasa pelawak, salah pelawak sikit, telefon lalu minta maaf tadi salah-salah ayat. Tu tidak pelawak. Tapi setengah orang tu dia pelawak tak kuk kening. Bahkan dia pelawak tu macam jadi pakaian dia ada pelawak, bohong. Saya ada jumpa beberapa orang dalam pengalaman hidup saya. Dalam sebulan lepas pun kita jumpa, terkejut kita. Kita nak kata ke mana pada dia ni? Dia pelawak ni memang saya-saya pun dia tipu. Hari raya pula tu. Tak. Malas sebut lah. Sebab dia tidak jauh, duduk sekitar ni kot kan. Kita kata ke ni mah. Jadi bila kita tanya guru dia, maklum dia ni jenis kecek pelawak. Tak kok kening dia pelawak. Saya malas sebut itulah, kalau sebut terai siap dengan poskut ke apa, takut jumpa cari. Tetapi yang saya nak sebutnya, kita nak kata gua ni, bagi saya, orang ni setengah-setengah, ya kita kenal lah. Sekali, pertama kali jumpa saya, dia tipu dah. Dan terbukti benda tu.
Kita pun siasat sikit lah nak tahu tu terbukti. Kita sebab kita nak tahu, sebab dia nampak molek. Sebab kita nak buat sahih ni, kita kena kaji juga. Beberapa orang kita jumpa, setengah orang tu dia kecap pelawak dengan tak khabar tu. Sudah jadi jibillah, jadi orang panggil jadi perangah tu. Ada maksudnya lah gitu. Benda kecil pun dia pelawak. So, kalau benda besar, tak utang kau dia pelawak juga. Kalau orang lagu ni kita nak kata orang ni. Ha, jadi terbaik dah ni. Dalam kih periwayat yang memburukkan sahabat ni, misalnya disebut, kita sebut dah baru ni. Misalnya kalbi. Kita sebut baru ni pada keadaan keberapa tu. Ada sebut dah baru ni. Ni yang sudah disenarai hitamkan mereka ni. Sudah disebut dah. Misalnya kita kata Abi Mikhnah, Lut bin Yahya. Abi Mikhnah ni kalau riwayat dia memang tak ada amalan. Beribu-ribu riwayat dia. Beribu-ribu riwayat dia semuanya memburukkan sahabat, merendahkan. Hal tu lakon. Riwayat dia, patut kita nak kata orang tu. Nak kata buat dengan tersalah, buat dengan tak sengaja. Nak kata dia gamit dengan orang lain. Lepas tu orang lain nipu dia tak nipu. Kita nak kata gitu. Sekali dua orang boleh percaya mai beribu riwayat dia, orang nak percaya orang. Ni, pokok ni. Bahkan kalau riwayat dia beringat selalu. Kalau ada nama dia beringat selalu. Nak boleh siapa ulama beringat lagu ni, ni mana teruk nalah dia ni. Sebab kita lah kampung kita kan, kalau dengar itu kecek, mau dengar siapa dia, ya, dia ada orang yang kita klasifikasikan begitu. Apa tu? Pada habau tiga kali dia pelawak kita letak gitu dah ni, beribu hadis dia rekod ni bobok ni. Kita tiga kali pun tak percaya pas mati dah kita kata. Bobok ni ni khijaan dia, dia tak khijaan. Abi Mikhnah ni dah, Lut bin Yahya ni, Hisham bin Muhammad As-Sa'id, dia dengan ayah dia, dua beranak ni, khijaan dia, mereka hadis palsu. Khijaan dia. Sebab tu ulama kata dia bukan kadzib, tapi dia kadzab. Kadzab ni menjadi profession dia, pendusta besar. Mana kau tak boleh pelawak kat demes lah ni. Seolah-olahnya begitu. Inilah dia perawi syiah. Inilah perawi yang asal. Ni perawi yang peringkat tinggi yang asal, yang membentuk jalur resanak pokok syiah ni. Ni perawi ni. Tak suruh kira lah. Selepas tu ni yang kepala ni. Ni yang kepala ni. Sebab tu ulama kita berani kata sebut ini i'tiqad. Ada manusia yang beri'tiqad reka hadis palsu memburukkan sahabat boleh pahala besar. Memang ada dalam kitab dia. Kita boleh bukti kau tu. Dalam kitab dia ada sebut begitu. Bahkan di sebalik tu dia cipta hadis pula. Kononnya imam-imam mereka, imam maksud mereka kata, kalau ada sesiapa yang puji sahabat, dia pasti akan dihumbar dalam neraka. Ada sebut begitu. Mana di satu pihak hadis-hadis yang kutuk sahabat sampai mereka kafir, lebih kafir daripada iblis. Disiksa Abu Bakar dengan Umar ni lebih teruk daripada disiksa iblis. Dari satu sudu. Ada juga selepas tu hadis-hadis mereka cipta, kalau puji sahabat masuk neraka. Lepas tu kita nak kata lagu mana orang yang cipta hadis gini. Nak kata tidak, bukan atas asas keyakinan kata. Kalau sahabat pun kat tu, tu sebab tu ulama kata i'tiqad dah ni. Sudah jadi i'tiqad dah tu. Manusia tempat kita, nak kita kata seagama dengan kita ni, di bumi tempat kita pijak ni, kita kata kadang-kadang ada orang penipu pun, dia tak berani siapa pun ikat tu menipu. Tu pun kita tak percaya dah. Dia pun ni ni penipu kelas lain. Misalnya disebutkan, dikaitkan, mana ulama kaitkan dengan mereka, dengan Abi Mikhnah, dengan Al-Kalbi ni. Misalnya ulama kaitkan. Ada lagi nama-nama lain, tokoh-tokoh pendusta yang menyambung lidah-lidah dusta mereka, iaitu Al-Mas'udi misalnya, yang menulis kitab Murujud Zahab. Ini Mas'udi, Murujud Zahab fit Tarikh. Kata Qadi Abu Bakr Ibn Al-Arabi, penulis Al-Awasim, dia kata ke dia, kata Qadi Abi Bakr Ibn Al-Arabi, dia kata ke dia, dia kata ammal mubtadi'ul muhtal fal mas'udi fa innahu ya'ti minhu mutakhamat al-ilhad fi ma yarwih min dhalika wa ammal bid'ah fala shakka fihi wa bid'atuhu kullum min at-tashayyu' wal i'tizal. Ni kata-kata Al-Qadi Abu Bakr Ibn Al-Arabi, ni tokoh sejarah.
yang menganalisa fakta sejarah. Dia bukan menulis sejarah, tapi dia analisa fakta sejarah. Ibnul Arabi, Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi, dia kata gimana? Dia kata tokoh bid'ah yang banyak tipu helah ni, kalau kita kecek Kelantan gini lah, mana orang yang suka buat bid'ah ni, puak pemutar ni, pemutar belik ni, Mas'udi ni, nama Mas'udi dia ni, dia ni kalau kita perhati kenyataan-kenyataan dia dalam riwayat-riwayat dia, kalaupun tidak jelas menunjukkan fahaman atheism, fahaman ilhad, tetapi dia menghampiri fahaman-fahaman yang menolak Tuhan. Ni kata Qadi Abu Bakr Ibn al-Arab dalam periwayat dia, maknanya dia ni ada masalah dalam berakidah. Dia suka sentuh benda-benda yang berkait dengan hududullah, hudud dalam akidah, bukan hudud dalam syariat. Maknanya kalau kita baca tenang, jadi kafir kau duduklah. Tu riwayat dia, dia menuju ke arah tu riwayat dia, kalau dalam berakidah. Adapun dalam bid'ah, dalam bab bid'ah, kalau tidak akidah misalnya, dalam bab bid'ah-bid'ah lain, tidak syak lagi antara bid'ah dia apa dia? Tasyayyuk. Riwayat tasyayyuk ni makna riwayat dia tu menyokong Syiah. Menyokong Syiah maksudnya riwayat dia tu membela pokok Syiah, nak mengangkat pokok Syiah. Tu dia panggil riwayat yang ada unsur Syiah. Hal ni dalam istilah kita sebut riwayat ini ada unsur Syiah. Kalau biasanya kita dengar Israiliyat. Ni kalau riwayat daripada Mas'udi ni, dia ada unsur Syiah, kecenderungan terhadap fahaman Syiah. Kalau Israiliyat tu cerita Israel, ni Syiah lagi bahaya. Dan ada juga fahaman Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah. Ni hak Mas'udi ni. Kita kena beringat lah. Kita kena beringat. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Saya nak sebut ringkas, saya tidak nak sebut semualah. Saya tidak nak sebut semua, nak sebut secara ringkas. Kelompok yang kedua, insyaAllah kita nak ingat nak berhabis ni, nak masuk ni panjang juga ni. Kelompok yang kedua, tadi kelas yang pertama lah, kategori pembahagian pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua dari kalangan ahli sejarah, iaitu min ahlil insaf wal amanah wa jalalatil ilmi wa matanatid diyanah kal imamil mujtahib. Seterusnya dia sebut. Kelompok yang kedua iaitu golongan yang mempunyai daya keseimbangan, golongan yang adil, ulama-ulama yang adil, yang mempunyai daya keseimbangan dalam memilih fakta, iaitu ulama-ulama yang jujur, yang mempunyai ketinggian ilmu, teguh dalam agama khususnya akidah, seperti Imam Mujtahid, Syahibul Madhab Al-Munqarid. Dia sebut sini misalnya Syekh Tabari misalnya disebut. Biarlah kita kata Tabari pun masalah kritik dari tu atu bab lain. Tapi misalnya Syekh Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, seperti Hafiz Al-Kabir, Ibnu Asakir, seperti Hafiz Ibnu Katsir. Antara ciri-ciri kesaksamaan mereka, adilnya mereka dalam menilai fakta sejarah, dalam memetik fakta sejarah, mereka menghimpunkan cerita-cerita sejarah daripada setiap aliran dan daripada setiap sumber ambilan. Tetapi kelompok ini yang disebut sebagai Ahlul Insaf ini, cerita yang mereka kemukakan itu, mereka kemukakan riwayat-riwayat. Cerita yang mereka petik itu, mereka sandarkan kepada riwayat-riwayat. Dia tidak mari cerita saja. Dia mari mantar atas anak dia. Siapa yang cerita-cerita ni? Dia bubuh dalam kitab dia. Ni. Dia sebut semua nama-nama perawi tentang cerita yang dia kemukakan, yang dia muatkan dalam kitab dia tu. Ni. Hak ni dikira Ahlul Insaf. Ni tak apa. Sebab apa? Sebabnya mengikut anggapan mereka, mengikut anggapan mereka, bila mereka kemukakan cerita dan kemukakan sanad, maka perkara itu adalah merupakan nilai tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Sebab apa? Sebabnya ulama kemudian, ulama selepas mereka, boleh mengkaji kesahihan cerita itu berdasar kepada riwayat itu. Ini kalau cerita tak ada riwayat, sekadar-kadar cerita gitu, bagaimana kita nak tahukan kesahihan dia? Tapi orang ni tak, dia mari riwayat. Setiap cerita dia mari riwayat. Jadi
waktu tu kalau mengikut mereka secara ringkas, mengikut mereka bila mereka kemukakan satu cerita, mereka sediakan riwayat, maka waktu tu mereka kira mereka amanah, mereka tidak termasuk dalam kategori orang yang khianat. Mereka kira mereka telah melaksanakan satu tanggungjawab. Sebab apa? Cerita dia ada sanad. Dia sebut. Sebab cerita kalau ada sanad ni, ulama-ulama boleh cek cerita tu, boleh analisa cerita tu. Betul ke sanad dia ni? Perawi-perawi dia ni sahih ke tidak? Boleh cek. Cuba gambarkan kalau cerita tu tak ada perawi dia, tak ada sanad dia. Sebenarnya setengah-setengah ulama dia kata kalau cerita tak ada sanad lagi sebenarnya. Mengikut setengah-setengah ulama kata sebenarnya lebih senai lagi kalau cerita tak ada sanad, pakai tolak tu tak sakit kepala. Senai lagi mengikut ulama. Kalau kita nak kecek mudah lah, kalau cerita tu tak ada sanad, tak tahu mari mana, lebih senai. Sebab apa kita pakai tolak tu? Tak kira lah fakta dia baik setahun mana. Kalau tak ada sanad, tak boleh nak cari sanad. Kita tolak tu. Dan kita ni hidup kita dalam agama sebenarnya lagu tu. Tu. Kalau fakta misalnya bak doa tertentu gini nak misalnya nak, kena tengok kan. Setengah tu tak tahu mana cari dalam kitab tak ada. Dalam kitab maudhu' pun tak ada setengah-setengah tu. Lepas tu kita nak amal lah tu, biar makna dia molek pun. Bahkan cerita tu misalnya dah, dalam cerita tu kadang-kadang sebut pula bagaimana dialog syaitan. Mari mana cerita lagu tu? Tak benar tu. Misalnya bila baca doa tertentu, syaitan kata tak ada dalam gear kita. Nah, misalnya syaitan kata kita tak boleh nak buat apa dah sebab dia baca dia doa ni. Jadi benda-benda gitu tu kalau tidak ada sandaran yang kukuh tak boleh. Siapa ulama kata Syekh Al-Qasim ni, Abdul Qasim kata apa ni, ramalah ulama kita tengok dalam kitab, dia kata tu tak betul lah. Jadi kena beringat lah benda-benda gitu, kita kena beringat takut terjerumus dalam perkara yang tidak betul tu. Sebab umat Islam dia ajar setiap cerita tu kena pastikan kesahihan dia. Baik, saya rasa hari ni insya-Allah kita akan bincang semula lah. Sebab panjang juga tu nak sebut hari ni berkenaan dengan tuan pun. Jadi insya-Allah minggu seterusnya kita akan bincang khusus mana pembahagian ulama tetap penulis sejarah, biar kita tahu. Benda ni memanglah kalau hadirat dengar tu bahasa ilmu jenis, sebab ilmu kaedah. Ilmu kaedah ni kita rasa tidak seronok lah. Tapi hadirat kena ingat hari ni penting. Hari ni penting ni. Cuma kena faham, biar faham ya. Sebab kesimpulan akan datang, kita akan buat kesimpulan, kena pergi biasa tak apa dah dia. Cerita ni yahtamilu sidq wal kadhib, bila kata cerita boleh jadi benar boleh jadi tidak, jangan terima selalu. Dia simpul begitu di akhir. Rasa setakat itulah, insyaallah kita akan sambung perbincangan ini di minggu seterusnya. Ya ya. Kalau guru ke habis kau kata memang dia tu kan semaya atau orang itu tidak boleh cerita sekarang. Mana kalau dia semayat? Kalau dia semayat itu tidak jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayat dia tidak mesti dekat kan? Tidaklah dekat, mereka tidak dijawab pada orang ada tanya. Jadi kita tahu dia Wallahu a'lam lah. Cuma setakat yang saya tahu itu kata-kata huraya ulama. Saya tahu itu huraya ulama. Wallahu a'lam. Setakat saya tahu lah. Hatu tu ada, hatu ada. Setahu saya itu huraya ulama. Nawaiannya semaya. Muka dia bahas inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semaya itu kira-kiranya semaya yang benar. Semaya macam mana yang ada potensi mencegah seseorang itu melakukan munkar dan fahsyai. Jadi ada ulama kata, nah, kalau semaya itu semaya tapi kau jauh kau tu perangai. Maknanya kita boleh semak, boleh mahasabah semaya kita ada tak kenal lah tu. Sebab kalau semaya itu, semaya yang difahami bukan sekadar zahir semaya, tetapi memahami falsafah semaya itu, memahami kehendak semaya itu untuk tes semaya. Sebab itulah ada ulama kata semaya ni kita kena sembahyang ke seluruh aktiviti hidup kita. Jangan kita semaya akad takbir gitu saja. Bagaimana kita nak salat ke seluruh aktiviti kita? Itu semaya yang sebenarnya. Wallahu a'lam lah. Setahu saya gitu, boleh rujuk pada orang lain lah pula kalau nak saya tu. Jadi seingat saya ni begitu. Wallahu a'lam.